صلوا على النبي محمد. Ya Rabbi, nyong wis apal Quran, ibnu akile nglotok, tapi nyong sih pingin mondok maneh. Nangon kiai sapa? Ojo dumeh. Kula pun sampun ngapalaken Quran kiai wonten pondok niki, mangane kula pengin derek ngaos mriki. Ojo. Buak kowe rumangsa musing macem-macem kowe. Mengko tambah ilmune tetap cepet difutuh dening Allah Taala. Niku didikan. Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin kewaliannya luar biasa, bahkan gurune kalah. Sayyidi Syekh Abil Hasan Ali Syadili semonten ugi kula critakake cukup loro mawon. Niku piyambake nek badhe ziarah dateng gurune, dateng Sayyidi Abdus Salam bin Masyish. Wonten Tunis, Gunung Tunis perbatasan Fas. Manjati setengah mati mriki dereng napa-napa Bu. Sareane niku dudu sanget. Temriku makome gurune Imam Syadzili. Imam Syadzili ku nek munggah ten gurune niku tempat perdepokane utawa pesantren niku ora gelem nganggo jaran, mlaku manjat. Tekone ring gurune digletakake kabeh ilmune, digletakake pangkate, tekone ringun gurune ana fakiron, aku iki wong fakir kang banget ngelake. Lha ngaten iki ada Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin ngantos nyeritakake napa diantemisipun santri yang arep ngadep karo gurune lir katya mayit ning tangan sing nyuceni utawa lebene pak diadepake apa dijegoake apa diiringake apa jare sing ngadusi adab namine napa adab tata krama. Lah putrine Maulana Maghribi ingkang songo menika wau kados ngoten, maksude wudo nang lautan anggone luru ilmu ora rumangsa aku iki alim, aku iki pinter, niku filosofinya. Cuma diwacane lho hebat to. Ono putri putih do wudo wae umpamane adus nang segara. Lah niki lah tidak tahu makna filosofinya. Lho ngerti lho pak lah bapak-bapak yai-yai kita satu sisi menghadapi umat dengan segala kekurangannya terus mengajar dan mengajar ning ora luput teko godaan apa godaane ketekan Portugis para ulama bangkit dan para umarok di zaman Aceh Pasai sampai tekan Malaka. Malaka itu bedi paninggaran turun sini Cibulu kajian ya kajian Pekalongan terus ngulon Wiradiso terus Jakarta nunggang kapal mabur aneh ya. Budi namine wau dan Malaka kerajaan penyebaran dunia Islam luar biasa dibantu dening para ulama solihin luar biasa ning kok iso tumbang kalah ning tahun 1511 Masehi diling-iling ku cah santri wong nom-nom aja ngrungokke pengajian toh belajar mencatat aja ning ngrungokke pengajian terus wis gayane kaya ya takoki ngomong apa kuwi mbuh niki
belajar mencatat, apalagi sejarah. Sejarah ini peranannya penting. Arab nafsir ke Quran ya kudu roh asbabun nuzul. Asbabun nuzul ya sejarah. Arab nafsir ke hadis kudu apal wurudil hadis, riwayatul hadis, turuh. Ini imam-imam yang muhadithin, bagaimana tolabul ilminya, gurunya siapa, mengambil hadisnya dari siapa. Harus tahu sejarah, aja dianggap sejarah kenteng. Bisa menerangkan masalah khilafiyah karena tahu sejarah. Nek orang ngurus sejarah, imam ki kena, imam ki ra kena, tinggal milih ke pamilih ndi. Karena tidak tahu sejarah sebabnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya sejarah ini kita beri gini. Lah Malaka menikawau jadi pusat penyebaran Islam yang luar biasa. Sepindah malih ulangi tenang apa kok tiba nang tahun 1511. Dari pihak Portugis kalau melawan Malaka sudah diperhitungkan ora kuat, sebab tentara ini ngetop-ngetop zaman Syekh Mahmud Syah. Iki kekuatannya luar biasa. Nek kita melawan jadi luar binasa. Beda. Nek kerajaan ini kekuatannya luar. Lah sing pak ngelawan ya berarti luar binasa. Nah ini pelajaran ngomong. Plesetan. Lini. Ternyata digembosi saking lebet diuduk kepriye be ora percaya karo Syekh Mahmud Syah dan lain sebagainya. Dan ini strategi sing kados ngoten pernah dilakukan di zaman sahabat. Bagaimana cara menghancurkan di zaman pemerintahan Al-Khalifatul Rabi' Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib sudah sah diangkat menjadi khalifah Rabi', tapi tetap baik. Bagaimana cara untuk mengacaukan pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib? Jubahnya Sayyidina Utsman yang pada waktu itu dipakai ketika terbunuh isih ono bekas getihe lan drijine istri tercinta Sayyidah Nailah, selalu digandeng digowo terus jubahe ning tiap masjid-masjid menuntut balas alias apa? Padahal sing mateni nyedani Sayyidina Utsman wis dihukum, tetep mawon iki berkembang. Tujuannya apa? Nurunake Imam Ali bin Abi Thalib, memakzulkan dengan secara politik menggunakan jubahnya itu tadi. Dadi aja kaget nek saiki wis ana kate di sampeyan ngrungokke wae. Wis ana kate piye? Dia juga kaget. Bagaimana cara menjatuhkan Imam Ali bin Abi Thalib? Tiap Jum'ah 80 tahun dilaknati Sayyidina Ali. Orang sadar nek niku putune anak napa mantune Kanjeng Nabi, garwane Sayyidah Fatimah, ibune napa bapake Hasan Husain. Ora kelingan. Lho niku luar biasa, tapi tetap tegar Imam Ali bin Abi Thalib. Niki dongeng tulung dicangke, bukan dongeng tapi sejarah. Nek sing nyedan sebab sedone Sayyidina Abu Bakar niku sebab antupan atau racun dahulu waktu di Gua Hira. Racun mulai berkembang kanggo dalan sebab ajali.
sing nyedani Sayyidina Utsman Majusiah umur 13 tahun si bocah. Genah Majusi ini. Sing nyedani Sayyidina Utsman genah Yahudi ini. Tapi sing nyedani Sayyidina Ali niku nek sembahyang tahajud top nek bengi Hafidzul Quran. Makmum karo Sayyidina Ali menikam dari belakang. Nek sing mateni Sayyidina Utsman ora kaget genah Yahudi. Sayyidina Utsman Majusi. Tapi sing nyedani Sayyidina Ali ngerti maca Quran. Ahli qiyamul lail. Luar binasa memang. Lah nih. Ben melek. Niki contoh. Dan pada waktu zaman Malaka nggih hampir mawon nggih ngoten huak dari dalam dahulu baru bisa dijatuhkan oleh Portugis akhirnya tumbang. Portugis ketakutan sebab gantine Malaka niku pundi Jawa Demak. Ini contoh kan jenengan. Demak luar biasa hebat. Zaman Sultan Abdul Fattah sampai mengirimkan bantuan pada waktu zaman Sultan Mahmud Syah wonten Malaka. Tapi kurang berhasil merga angkatan laute diantem gelombang. Terus akhirnya Demak diincer piye kira-kira ini Demak aja tumbuh. Kudo malih Portugis mengadakan perjanjian karo Patih Udoro Majapahit tumbang lagi. Ora kalah semangat mengadakan karo pejajaran. Tumbang lagi dilawan dening Maulana Syarif Hidayatullah wenten Sunda Kelapa akhirnya diarani Jayakarta sakniki Jakarta. Tumbuh dunia Islam luar biasa sampai wenten perang santri wenten Cirebon sekitar abad 17-an 18 kurang lebih disebut perang santri wenten Cirebon terpaksa keuangan Belanda sing bakal wenten membantu Belanda wenten Aceh ditarik kembali krono kewalahan Belanda wenten Cirebon ngadepi perang santri. Nah nih, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya menelurkan para pejuang-pejuang yang luar biasa, muncullah Hizbullah, TKR sampai menjadi TNI. Tidak terlepas peranan daripada murid-murid tokoh agama, bukan Islam saja. Karena apa? Merasa tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Yang sudah apa? Yang sudah dipersatukan oleh para sesepuh-sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh umat, sehingga berkibar kembali bendera Sang Saka Merah Putih. Merah Putih. Nah, berkibar kembali. Sing kula takon jenengan ten pundi nalika semanten. Ayo coba ten pundi. Pribun cari uwe dereng ayo kebangetan temenan dereng lain.